Sebenarnya dulu pernah mencoba untuk keren juga, sih. Kak, nah, Enggak, ini juga udah keren, kok. <laughs> dulu semua mencoba, keren, pakai U. maksudnya lebih ke mengikuti tren musik waktu itu, kan? Gitu, hmm, hmm. Nah, Terus, waktu-waktu saya ngerasain itu emang agak sedikit kurang nyaman, karena saya itu ngomong bahasa Indonesia aja medok. Jadi kan we can tell ya kita semua udah dengar ya event dari Jawa. <laughs> jadi kan agak susah nih kalau misalkan nyanyi bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu kayaknya agak susah makanya saya sekalian aja kan saya dari Jawa, saya ngomong Jawa kan fasih gitu kan. Hmm, jadi hmm, ya udah hmm. akhirnya dari situ saya milih untuk nulis lagu Jawa. Nah kebetulan otomatis kalau Jawa kan identik dengan apa ya Kak? Daerah Jawa kan yang tempat tinggal saya khususnya kan di kampung banget di desa gitu kan. Jadi hmm. ya itu yang membawa saya mungkin mempertahankan etnik atau budaya Jawanya mungkin karena itu, karena lingkungan itu.